akidat Ahli Sunnah wal Jamaah tu special lah. Ia bersifat sederhana. Wasatiyah. Tidak lebih, tidak kurang. Sederhana, tengah-tengah. Special. Dan ia sesuai dengan sifat kesederhanaan itu yang diisi dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda maupun tabi'in bersifat sederhana, dan ia sesuai dengan konsep akli dan nakli kita, dalil akli dan nakli, dan sesuai dengan pertimbangan akal kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Dan sudah pastinya ia sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala maupun ajaran-ajaran Islam, bahawa ajaran Islam itu sendiri bersifat sederhana, tidak keterlaluan, tidak melampau maupun apanya kita, tidak ke kiri maupun tidak ke kanan, tidak condong dan sebagainya. Just nice in the center bersifat sederhana. Dan kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita pada masa ini, sangat menarik dasar etikat Ahli Sunnah wal Jamaah itu, kalau kita ni imbas kembali kepada kehidupan kita ataupun kehidupan kita sebagai manusia maupun golongan belia kita ni, kita ni indah suka dipaksa-paksa maupun kita ni indah suka di lebih daripada kemampuan kita. Dan itulah ajaran Islam yang sangat menarik bagi saya. Dan apa yang kita ni dapat lihat, etikat Allah, etikat Ahli Sunnah wal Jamaah tu daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, Sunnah Rasulullah maupun hadis-hadis sabit baginda, memang sesuai dengan sifat kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Kalau dengan adanya Ahli Sunnah wal Jamaah ni, bukan saja kita ni boleh menyempurnakan hidup kita, bahkan menjadikan kita sebagai golongan yang bersatu padu, golongan yang sederhana, maupun menjadikan kita sebagai belia yang cemerlang lagi berwawasan.